siang sahabat Gadget Channel. Ini kondisi terbaru dari menjelang hari raya Idul Fitri. Kondisi jalan di Pasar Rangkas Bitung, tepatnya di Kota Rangkas Bitung, terbaru kondisi yang masih lenggang ya. Kondisi di tengah pasar Rangkas Bitung. Mari kita lihat sahabat-sahabat, kondisinya seperti ini, masih tampak lenggang ya, belum ada kepadatan pengunjung dari masyarakat yang ingin berbelanja untuk menjelang hari raya Idul Fitri. Seperti ini kondisinya sahabat-sahabat. Masih tampak belum ada lonjakan dari para pengunjung yang ingin berbelanja di Pasar Rangkas Bitung. Sepi ya. Rame. Kalau untuk tahun kemarin rame. Rame lumayan kemarin corona gitu, ada mah parah. Kalau sekarang ini jelang hari raya 8 hari lagi ya nih ya. Iya. Gimana pendapatan? Tahu ya. Pendapatannya gimana? Sekarang mah biasa aja, nggak tahu ya kayak ini. Oh gitu ya. Tapi untuk per hari ini pengunjungnya masih sepi. Pengunjung mah rame, tapi cuma yang belinya. Oh, yang belinya nggak ada. Gitu. Pengunjung mah rame sih, dua kue kemarin yang iya. Barusan kita berbincang dengan salah satu pedagang yang ada di dalam Pasar Rangkas Bitung. Sedikit menjelaskan tentang omset, bahwa per hari ini omset penjualannya jauh lebih menurun dibanding tahun kemarin. Seperti itu sahabat Gadget. Paling ngejual seberapa? 5 potong. Tambahan itu. Kondisi Pasar Rangkas Bitung hari ini sahabat Gadget masih nampak belum ada kepadatan pengunjung. Seperti ini kondisi dari
pasar Rangkas Bitung menjelang Hari Raya Idul Fitri ya. Thank you.